satu produk hair care ini produknya Salsa, namanya adalah Keratin Repair Hair Serum. Jadi Salsa itu punya 3 hair serum ya, ada yang warnanya merah, ada warna pink, sama yang warnanya orange kayak gini. Nah, yang aku punya ini yang keratin. Nah, untuk yang pink ini dia untuk rambut yang kusut terus kering, dan kalau yang aku punya orange ini untuk yang rambut rusak bercabang ya, kebetulan rambut aku lumayan bercabang. Terus yang warna merah itu untuk rambut rontok dan juga tipis. Jadi kalau misalkan penasaran, kalian bisa koleksi semua varian, karena harganya murah banget guys, cuma 16.000. Bener-bener untuk sebuah serum rambut harga 16.000, kira-kira worth it gak sih gitu loh, buat kita beli, buat kita pakai. So, buat kalian yang penasaran, pantengin terus video ini sampai akhir. Aku yakin banget pasti di antara kalian ada yang salfok sama rambut aku yang selalu berkilau sehat gitu kan, padahal di warna ini ya. Nah, aku selalu pakai serum rambut ini dari Salsa. Terus aku juga mau disclaimer, video ini tidak disponsori dari pihak brand, tapi emang ini bener-bener kayak honest review sesuai dengan pengalaman aku kayak gitu. Nanti aku bakal kasih tahu kelebihan dan juga kekurangan dari produk ini. Yang pertama yang akan aku review yaitu kotaknya. Jadi menurutku kotaknya ini sangat-sangat simple, dan untuk warnanya jujur warnanya unik banget, kuning. Jarang-jarang banget ada produk rambut yang warnanya kuning kayak gini kotakannya. Dan untuk penjelasan produknya lumayan nih, lumayan jelas. Jadi di sini dia nulis namanya tuh lumayan gede. Jadi kayak nggak perlu kita begini-gini gitu. Kayak udah sedeng banget buat dibaca. Namanya adalah Keratin Repair Hair Serum. Jadi ini tuh rambut yang diperuntukkan buat yang kayak kasar gitu supaya lebih halus ya. Terus di sini juga dia menuliskan kalau ini tuh bisa dipakai untuk semua tipe rambut. Untuk netonya 80 mili ya untuk sebuah hair serum. Menarik sekali dengan harga 16.000. Ada kayak tulisan-tulisan gitu guys, cuman karena saking seringnya aku pakai sampai hilang gitu ya tulisannya tuh, sampai udah nggak bisa kebaca lagi karena saking seringnya aku pakai tuh ya. Pokoknya intinya botolannya plastik, ada spraynya kayak gitu ya. Nah, untuk penjelasan produknya aku bakal bacain dari kotaknya aja. Di sini itu dia tulis kalau Salsa Keratin Repair Hair Serum adalah serum perawatan rambut profesional untuk membantu memperbaiki penampilan rambut dengan memberikan perawatan keratin pada rambut agar lebih lurus, halus, dan mudah diatur. Dapatkan tampilan rambut yang lembut dan tidak mudah kusut, ya itu klaim produknya. Terus di sini juga udah ditulis hijab friendly, jadi mungkin maksudnya aman gitu buat kalian yang berhijab, nggak bakal ngerusak rambut kalian atau nggak bakal bikin lengket gitu mungkin ya. Cara pakainya, kalian bisa gunakan hair serum ini dalam kondisi setengah kering atau kering rambutnya. Semprotkan pada batang rambut dan hindari kulit kepala. Usap serum dengan lembut dan biarkan kering dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dibilas. Dari awal pas aku beli produk ini yang bikin aku salfok itu pertama harganya. Ya, aku kaget banget harganya cuma 16.000. Terus yang kedua dari brandnya Salsa. Aku baru tahu kalau Salsa punya hair care. Itu yang kayak wow, kayak udah langsung check out aja. Aku nggak mikir bakal gimana di rambut aku, dan aku juga nggak baca seberapa isinya. Dan ternyata 80 mili untuk hair serum harga 16.000. Lumayan ya. Review dari aku mulai dari packaging. Jujur aku suka packaging yang kayak gini, kayak nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Dia sedang ya, kalau dibawa buat pergi-pergi ya dia lumayan kecil, tapi nggak yang kayak kecil banget gitu. Ya sedang lah aku bilang. Terus dia spray gitu, jadi kayak nggak perlu kita tuang-tuang ke tangan gitu kan. Ini aku suka, dan aku langsung aja spray. Jadi misal kayak gini aku lagi pengen aplikasiin ke rambut aku aplikasinya di ujung-ujungnya aja guys, jadi nggak nyampe ke atas, karena rambut aku tuh berminyak, tipenya tuh kulit kepalanya gampang banget minyakan. Jadi kalau misal kalian juga rambutnya sama kayak aku, hindari daerah kulit kepala ya, pokoknya yang pangkal-pangkal sini nggak usah, cukup di ujung-ujungnya aja supaya lebih bervolume gitu loh. Jadi udah tinggal di spray-spray kayak gini tuh. Pas pertama kali
di spray itu ada wanginya ya, wanginya lumayan kecium. Tapi pas pertama kali aku cium tuh lebih ke arah wangi asam kecut gitu loh. Paham kan? Jadi bukan wangi sesuatu yang manis banget kayak gula, enggak, ini lebih yang kayak ke arah kecut-kecut gitu kalau untuk wanginya. Tapi itu enggak bertahan lama ya. Jadi wangi yang kecutnya itu tadi dia lama-kelamaan memudar. Jadi di akhirnya dia menyisakan wangi yang enak gitu, yang soft banget di rambut. Tuh kayak gitu. Terus setelah di spray kayak gitu tadi ya, biasanya aku diamin aja kayak gini. Jadi nggak langsung aku sisir, aku diamin sampai beberapa saat, sampai benar-benar dia nyerap gitu ke dalam rambut aku. Nah, kalau aku pribadi, cara pakainya itu nggak aku pakai di saat kering aja, tapi di saat aku habis keramas masih kayak basah-basah kering, jadi kayak setengah kering, setengah basah, masih lembab gitu, aku langsung aja spray karena aku pengen dia lebih maksimal nyerap ke rambut aku, kayak gitu. Ini opsional ya, kalian lebih suka yang mana, kalau aku sih yang kayak gitu. Kalau di spray kering juga nggak masalah karena emang udah ditulisnya bisa dipakai di rambut yang setengah kering atau kering gitu. Kalau udah kayak gini, aku langsung sisir aja rambut aku ya, pokoknya disisir sesuai gaya kalian. Kalau aku biasanya ke dalam, aku biasanya pakai sisir aku yang hitam itu ya kalian. Cuman lagi nggak di studio jadi aku pakai yang ada aja. Terus kalau udah disisir ke dalam ya udah aku biarin. Ini bakal tetap stay kayak gini, nggak bakal out-outan karena suka banget. Nah, semenjak aku pakai serum ini, dia itu lumayan ngebantu melembabkan rambut aku yang kering. Terus untuk rambut-rambut yang bercabang, nggak tahu kayak aku kaget terkaget-kaget kok bisa rambut aku yang bercabang udah nyaris menghilang. Ini beneran bukan nyaris lagi, ini udah beneran hilang parah. Kelihatan ya kalau rambut aku udah nggak ada cabang-cabangnya lagi. Tuh, udah jadi sehalus itu, udah kayak sehat banget. Padahal rambut aku ini gampang banget rusak karena sering catokan, hair dryer, terus juga kadang sering aku warnain. Ini kembali sehat lagi berkat si serum. Terus, selain mengatasi rambut aku yang bercabang itu tadi, dia itu juga bikin rambut aku tuh gampang diatur. Seperti yang aku bilang tadi, dia tuh bakal tetap stay kayak gini. Jadi lebih enaknya disebutnya gampang diatur gitu. Jadi kalau misalnya aku mau gimana juga dia bakal balik lagi. Terus efek mengkilat di rambut aku tuh kayak gini ya. Kelihatan ya rambut aku mengkilat ala-ala keluar dari salon gitu. Terus ada lagi klaim yang bikin aku salvok, yaitu halus. Dia di rambut itu halus. Tadi aku udah jelasin kalau rambut aku jadi sehalus itu, lembut gitu ujungnya, udah gak kasar lagi. Dan ini ada satu klaim yang aku kurang sadar, dia bisa bikin rambut lebih lurus. Karena kebetulan rambut aku emang dari sononya lurus ya, jadi aku gak begitu ngeh soal ini, soal klaim yang satu ini gitu. Jadi kalau misal kalian penasaran, kalian bisa sih cobain. Terus kalian gak usah nyatok-nyatok dulu kalau memang rambut kalian tipenya yang ikal terus pengen terlihatnya lebih lurus, mungkin bisa kalian coba. Cuman kalau aku gak bisa lihat itu karena dari sananya aku tuh emang tipe rambutnya lurus gitu ya. Kalau misal kalian lagi pakai ini, itu spraynya langsung ke rambut ya, jangan di spray ke tangan karena dia tuh ada kayak lengket-lengketnya gitu kalau kena kulit. Cuman kalau di rambut nggak kerasa lengket-lengket gitu ya, nggak menggumpal juga di rambut. Aku tahu banget pasti teman-teman pernah ngalamin yang seperti aku alami. Aku pernah nyobain satu produk hair serum, terus aku apply ke rambut aku dan ternyata dia ngegumpal dan malah lepek, malah bikin rambut aku berminyak. Padahal aku pakainya di ujung aja, apalagi kalau aku pakai sampai ke atas gitu. Tapi untuk produk ini aku saranin di ujung aja kalau yang rambutnya gampang minyakan dan gampang keringetan kayak gitu. Dan ya kesimpulannya, aku suka sama produknya. Jadi kalau kita lihat dari segi harga dan juga kualitasnya, ini sepadan ya, benar-benar sangat worth it. Dan penilaian aku dari 1-5, aku kasih bintang 5. Dari aku benar-benar secucok itu dan sangat-sangat worth banget. Worth it dan worth banget di aku. So ya, kalau misalnya kalian penasaran pengen nyobain juga, langsung cek yang ada di deskripsi, linknya udah aku taruh di bawah. Dan aku juga bakal cobain varian-varian yang lainnya, apakah sengaruh itu di rambut aku. So, pantengin terus YouTube channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Kalau misal dirasa video ini bermanfaat, kalian boleh banget share video ini ke sosial media yang kalian punya. So ya, terima kasih sudah ngikutin videonya sampai akhir, sudah ngikutin YouTube channel aku. Bye guys.
Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Thank you.